Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kaum muslimin, jemaah kaum muslimah di manapun anda berada yang semoga senin dia saya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang muslim yang cerdas adalah seorang muslim yang mampu untuk tetap amalnya tidak terputus Tatkala jasadnya sudah terkubur di dalam kuburan, karena orang itu umurnya terbatas, sedangkan pahala kebaikan kita butuh yang tanpa batas untuk bisa menembus firdaus. Maka cara yang paling utama adalah kita mengamalkan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Idza matal insan in 'amaluhu illa min Apabila orang itu meninggal dunia, maka semua amalnya akan terputus kecuali tiga. Sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya akan tetap berlangsung tanpa putus, ilmu yang manfaat dan anak saleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Ketika yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini para jemaah sekalian, itu terkumpul di sebuah amal kebajikan semacam kompleks yang ada di belakang saya, pembangunan sekolah Islam. Saya sekarang ada di yayasan di Komplek Yayasan Al Uswah Pulih Trenggalek yang mengembangkan dakwah lewat kajian, mengembangkan dakwah lewat sekolah. Sekarang jadi mereka sedang berusaha untuk membangun gedung-gedung kelas SD Islam al Uswa. Karena gedung yang sudah ada, gedung yang ada di depan saya sudah nggak muat. Maka gedung yang ada di belakang ini adalah gedung yang diusahakan agar semaksimal mungkin bisa menampung semakin banyak kaum muslimin yang semangat untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD yang berbarokah. Disinilah tempat orang itu kita bisa mewakafkan harta kita. Untuk sesuatu yang pahalanya akan mengalir sepanjang yayasan sekolah ini tetap difungsikan. Di sini akan ada orang-orang yang menyampaikan ilmu manfaat dan mencetak generasi-generasi pejuang masa datang. Di sinilah akan dicetak anak-anak soleh. Maka kita mengajak, kami mengajak kepada semua kaum muslimin, dimanapun Anda berada, untuk kita punya partisipasi sekecil apapun partisipasi kita, maka itu akan dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, teman-teman ini, jadi para asatidah para pengurus yang ada di yayasan Al-Uswah yani boleh terenggale adalah orang-orang yang insya Allah amanah. La ala alallahi ahada. Kita tidak menteski di atas Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu yang kita kenal. Mereka insya Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan semaksimal mungkin harta benda panjalengan semua ini yani untuk mengembangkan dakwah yang mulia ini. Satu kemuliaan tatkala nanti kita meninggal dunia, kemudian lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan yang terus berkembang. Maka setiap sekali ada alim yang lahir. Ada anak yang soleh. Jadi ada generasi yang punya ilmu. Kemudian itu kita mempunyai bagian darinya. Maka itu akan menjadi kebaikan ini untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa berada di jalan Allah, punya kiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.